bulannya cuy, masih titik-titik. Kalau suasana subuh, ternyata suasana subuh itu sangat menyejukkan ya. Tapi warna muka jadi merah sih. Nongkrong di depan toko ya kan. Udah mau cerah. Bulannya mana tadi bulan? Oh itu bulannya sih. Titik, kalau di sini nggak kelihatan soalnya ada pohon. Ya beginilah pokoknya ya, suasana subuh di desa saya. Masuklah ya. Sudah mau cerah. Mau pagi maksudnya. Karena susah jadi bukanya di sini ya. Ini nggak lucu kalau bukanya lihat di kamera. Malah susah bukanya anjir. Apa ini? Oh shit. Wow. Bustantin Desding Ewer Bustanten. Gimana sih? Habis dibuka ini pas ternyata yang dikirim salah. Wah. Sungguh sangat membagongkan. Ih, anjir. Keren, guys. Wadahnya luar saja sudah keren. Apalagi dalamnya. Bustantin. Ada ininya. Ini sih bawaable sih. Apa ini? Blue light protect. Oh, ini senternya buat ngetes. Ini kantong. Wis anjir, lengkap banget ya. Ini sebret kacamatanya. Dan ini kacamatanya. Wah gila. Gila sih. Lengkap banget sih. Pokok yang diskon-diskon itu masih bisa dipercaya guys. Kalau Shopee katanya memang sangat bisa dipercaya. Wow. Saya baru pertama kali beli di Shopee, ternyata barangnya bagus sekali. Saya terkejut. Ya, saya coba dulu lah ya. Mencoba tes. Bentar ya, biar saya review-review. Jadi besinya ini rasanya kokoh banget cuy. Banget sih. Coba lihat kemiringannya apakah presisinya lurus. Dan ya bagus. Bagus sih. Gila sih. Ini keren sih. Padahal murah sih. Karena ada diskon ya, bukan murah karena murah, tapi karena ada diskon. Dan seperti biasa kalau ada diskon saya pasti langsung beli. Apalagi diskonnya berkurangnya banyak banget anjir. Contoh nih ya, contoh. Seumpama harga aslinya itu 300 gitu, terus dijualnya 92. Bayangkan ya. Ya ini. Ini dah. Kan aslinya 300. Terus karena ada diskon jadinya 90-an apa 92 apa 9 berapa gitu ya, lupa sih. Karena ada diskon anjir lah. Yes. Wah, meskipun gak ada minusnya tapi ini enak banget sih. Pakainya enak banget sih. Yes, gak rugi anjir. Mana kardusnya bagus ya. Ada mereknya. Wadahnya bagus. Ini kalau ini memang harganya murah ya. Kayaknya gak bakal deh ada kayak begininya ya. Lengkap banget lagi. Ada sama ini, ada disuruh tes juga lagi.
ini loh lengkap gitu. Pokok ini keren banget sih. Kalau kalian mau beli di Shopee terus ada diskon yang murah-murah, lihat dulu bintang sama komenannya aja. Kalau bagus berarti bagus. Tapi kalau enggak mending jangan. Karena ini tadi lagi pas saya pesen ini reviewnya bagus di komennya, jadi saya coba dan ternyata benar. Apalagi diskon, wah nggak rugi. Yeay, dapat kiriman lagi. Wow, besar sekali, oi. Saya kira bakalan nggak sebesar ini ya, ternyata besar banget. Dan ini kayaknya ngepas banget buat barang-barang yang bakalan saya bawa gitu. Soalnya tas yang biasanya saya bawa itu kecil. Nah, karena kecil ini terus saya beli ini. Ini harganya murah-murah saja, tapi saya tidak bisa menyebutkannya. Isinya tas kamera aja. Tas kamera National Geography. National Geography. Jadi ini tas kamera cuy. Buat saya kalau mau keluar bawa-bawa perlengkapan syutingnya gitu. Soalnya saya susah banget kalau bawa yang kecil ini cuy. Perlengkapan buat perlengkapan syutingnya. Ini lengkap banget, ada apa namanya? Buat taruh tripodnya. Terus di sini buat taruh alat-alat kameranya. Maksudnya ya bukan kamera juga ya, apa HP-nya, alat perlengkapannya kayak Gorilla Pod-nya atau apa gitu ya. Coba dibuka ini di luarnya. Ini besar banget dan harganya murah. Dan kainnya juga tebel. Jahitannya memang masih diragukan sih, karena jahitannya kelihatannya ini rada apa namanya? Rada kayak enggak terlalu kuat sih, enggak terlalu kokoh. Wah, ini tas gelantungannya apa? Ya pokok itulah ya. Bisa dipanjangin ya. Begini panjang. Kurang jauh kayaknya ya. Biar kelihatan semua gitu. Oh iya, saya pakai mic ini supaya biar menjangkau sangat jauh sih. Makanya biar menjangkaunya sangat jauh pakai mic ini ya. Gimana sih muter-muter ngomong gue anjir. Ini bagian depannya. Terus ini bagian dalam. Wow, dapat apa ini anjir? Oh, dapat kantong ini apa pelindung yang hujan itu, kalau hujan bisa pakai ini cuy. Wis, mantap. Lengkap sekali ya. Jadi ini tengahnya. Ini tengahnya. Ada pemisahnya gitu. Ini. Ada pemisahnya dan warnanya di tengah kuning. Di dalam kuning ya. Ini pemisahnya. Saya tidak butuh pemisahnya karena saya bisa memisah HP yang isi apa yang dipakein Gorilla Pod sama perlengkapannya di sini di depannya gitu. Jadi saya tidak butuh yang ini dua ini, jadi dibuang saja. Jadi lebih enak begini cuy. Plong, lebih enak kosong plong gini. Kalau harganya kalian bisa lihat sendiri di Shopee, bisa cek tas kamera National Geography gitu. Udah gitu ya. Jadinya saya kalau mau keluar supaya biar nggak bingung gitu loh bawa tasnya. Biasanya saya bingung bawa tasnya karena kecil. Kalau gini enak cuy. Nah, enak banget ini. Enak banget. Bisa lengkap bawahnya cuy. Sip. Keren cuy. Enak ya, nggak bingung lagi.
Dah lah ya, taruhlah. Tinggal pindah-pindah perlengkapan buat syutingnya biar enak gitu. Hari ini hari Jumat, jadi sekarang saya mau keluar sekalian mau mencari suasana baru buat Jumatan nanti dan berangkat sekarang karena supaya tidak telat ya. Ini sekitar jam berapa sekarang? Sekitar jam 8:30 udah, dan ini saya mau berangkat. Seperti biasa, saya pakai motor ini ya, motor kesayangan saya. Tadi pas dari Karangsono ternyata nyampe kemana-mana ya. Tujuannya cuma cari sarung jadi tadi. Dan makanya tadi saya masih pakai sarung karena saya lagi habis dari Jumatan gitu. Jadinya masih pakai sarung gitu. Udah kelilipan aja. Dan sekarang mari kita lanjutkan jalan-jalannya, ngabuburitnya. Bukan ngabuburit ya, ini hanya bertujuan mencari sarung anjir. Tapi kenapa nyampe kemana-mana gitu ya. Ya udah kok, mari kita lanjutkan pencariannya ya. Kemanapun yang penting nemu. Tadi di pasar ramai banget cuy, dan banyak godaannya plus macet ya. Apa godaannya kak? Godaannya banyak warung makanan yang buka dan baunya semerbak. Dan alhamdulillah tidak sia-sia, saya dapat yang dicari sarungnya. Mereknya Sapir dan tidak di endorse ya. Ini saya belinya, pokok milihnya yang tadi nyarinya yang polos, jadi dapatnya yang kayak gini, hitam polos. Ini tadi udah dibuka sih, cuman gaya-gayaan ya. Wow, yaudahlah, gak penting juga ya. Dan ini udah mau buka puasa, jadi saya mau buka puasa dulu cuy. Jadi video hari ini segini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terakhir saya Atar. See you next time. Peace. Over again.